Anda. Dan sekarang saatnya kita kembali bermain bersama dalam kata misteri. Ada kipas, apa ini jawabannya? Dua-duanya ada. Salah pasti. AC. Nah, boleh sekali aja menjawab. Oh, jangan lima. Taksi. Taksi. Waduh, mau ngadem aja susah ya. Ya orang kaya kita mah beda. Taksi, kita kunci jawabannya. Taksi, Ja. T-A-K-S-I, taksi. Apakah ada? Ada, apakah ini jawabannya? Salah. Aku lupa ini kita gak waras. Iya, benar. Gak boleh waras. Dia waras lupa. Paham loh. Orang sehat lupa. Baik, kita akan lihat. Kita langsung buka. Kalau panas, orang biasanya menggunakan... setrika. Aduh. Pak, bukan cuma panas, melepu. Pak, tapi bagaimana? Kalau panas, orang biasanya menggunakan... Ya kalau panas berarti menggunakan setrika. Kalau menggunakan es, dingin. Kalau menggunakan setrika, panas. Pak, begini Pak ya. Menggunakan gimana sih? Orang ketika menggunakan sesuatu itu atas pilihan pribadi dan kesadaran. Siapa yang dengan sadar, ah pengen panas nih pakai setrika. Gak ada dong. Itu bukan panas, melepuh. Balik dong nanyanya. Eh, Anda pernah lihat film Warkop? Pernah. Yang angkat telepon keliru setrika? Iya. Ya itu dia gak menggunakan, maksudnya dia gak sengaja. Yang namanya menggunakan atas kesadaran, atas Pak. Kesadaran. Misalnya, makanya kenapa setrika itu ada buku petunjuknya, ada. Bisa, setrika hanya digunakan untuk baju. Itu tidak sadar. Iya. Kalau tidak sadar itu kan sekali. Iya. Setiap ditayangin gitu terus. Itu kan film di ya Allah, Pak. Tapi itu kan anak yang sama diulang-ulang. Setiap tayang, tiap tahun, masih keliru terus. Iya, tapi adegan sama. Sekali. Pak, pernah nggak Bapak? Pernah nggak Bapak nonton film Titanic tiba-tiba kapalnya nggak tenggelam? Eh, pernah. Hah? Sebelum tenggelam saya ketiduran. Nggak jadi tenggelam ya, Cak? Lihat kapalnya tuh. Nggak lihat. Ada misteri yang kedua, tangan di atas tombol. Yang dipakai di kaki. Nah. Tim A. Tim A, silakan. Tim A. Silakan Tim A, mau mencet bel terlebih dahulu. Yang dipakai di kaki. Yang dipakai di kaki. Sepatu. Tiga. Dua. Satu. Lepas. Lepas. L-E-P-A-S. Ada. Lepas. Yang dipakai di kaki. Lepas. Apakah itu jawabannya? Salah. Sayang sekali. Ingat Marcella, ini tidak waras ya. Berpikir sundut. Aku gak mampu berpikir tidak waras. Tim B. Tiga. Lupa. Dua. Satu. Lupa. Lupa. Baik. L-U-P-A. Ada di sana. Ya, apakah ini yang dipakai di kaki? Lupa. Buka. Salah. Saya tadi mau jawab palsu. 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 Kita lihat apakah palsu. Kita buka ya. Apakah palsu benar? Yang dipakai di kaki. A. Kok A? Apa itu, Pak? Pak. Dari semua huruf itu yang dipakai di kaki kan cuma A. Allahu Akbar, Pak. Yang dipakai di kaki? A. Karena? Di situ cuma A doang yang ada buat kaki. Karena B. K-A-K-I. Oke, palingnya kalau Bapak pengen menjebak, bisa kan? Ini ya, menjebak. Iya kan yang dipakai di kaki. Menjebak apa? Anda nggak terjerembab. Pak, kalau Bapak tidak mau menjebak, harusnya di antara huruf-huruf berikut nah, yang dipakai pada tulisan kata kaki adalah itu tidak menjebak. Langsung kita jawab A. Hah? Pasti. Karena Bapak emang dia jahat. Mau jebak kita. Eh, tau gak? Apa yang kamu lakukan ke aku tuh jahat. Gila, gue dari tadi baru ngeh. Masih harus terus mengajar ketertinggalan poin, silakan. Kata misteri ketiga. Kepalanya nyut-nyutan ya. Bangau. Bangau adalah hewan yang terkenal mempunyai A sama U, ada nih. A sama U. A, U. Itu kan tulisan bangau. Tadi bapak juga itu. Masa sama. Paru. Paru. Tiga. Napas. Dua. Satu. Bela di menjen. Tim B. Tim A atau Tim B? Saya mau berusaha mempertahankan untuk. Silakan. Bangau adalah hewan yang mempunyai. Yang terkenal mempunyai. Paru. Paru. Apakah itu jawabannya? Apakah ada P-A-R-U-H? Ada di sana. Apakah ini jawabannya?
Bangau terkenal. Mana adalah hewan yang terkenal mempunyai? Depannya L, Pak. L. E. E. H. H. Leher. A. A. E. L. E. B. A. R. Lebar. Lebar. Lehernya, Pak. Leher. Pak. Bangau adalah hewan yang terkenal mempunyai leher. L-E-H-E-R. Apakah ada di situ? Harusnya ada. Apakah ini jawabannya? Bangau adalah hewan yang terkenal mempunyai setelah yang satu ini. Belum ada R-nya. Ya gak tahu. Ya biar lu tahu yang mana. Oh, iya, iya. Samping yang mana depan. Oke, ini kalau kita begini, itu nunggu kereta di depan. Kalau kita begini, nunggu kereta di samping. Begini di belakang.